Iya, dari mana ini, Bu? Dari Toraja, Pak. Iya. Sejak kapan di Makassar ini? Sudah hampir 2 bulan. Hah, 2 bulan? Datang berobat. Oh, iya. Semoga Tuhan memberkati sembuh. Iya. Oh, jadi dengar pelayanan Pastor Andi ya? Iya, selalu ikut live-nya, Pak. Oh, iya. Kapan dengar? Kemarin ya, atau? Sudah lama ikut live-nya di Facebook. Oh, iya. Ya. Oh, tapi pelayanan di Makassar kapan dengarnya? Kemarin ikut. Oh, ikut ya? Oh, ikut sempat ibadah di... Iya, sempat, Pak. Gedung IAIS, iya, Makassar ya? Iya. Oh ya, puji Tuhan ya? Iya. Yang sudah bergeser. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Untuk Pendeta Mengapul Segala. Meskipun pelayanan Pastor Andi Simon dihambat atau ditutup, tetapi tetap merambat. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya, dari mana ini, Bu? Dari Toraja, Pak. Iya. Sejak kapan di Makassar ini? Sudah hampir 2 bulan. Hah, 2 bulan? Datang berobat. Oh, iya. Semoga Tuhan memberkati sembuh. Ya. Oh, jadi dengar pelayanan Pastor Andi ya? Iya, selalu ikut live-nya, Pak. Oh, iya. Kapan dengar? Kemarin ya, atau? Sudah lama ikut live-nya di Facebook. Oh, iya. Ya. Oh, tapi pelayanan di Makassar kapan dengarnya? Kemarin ikut. Oh, ikut ya? Oh, ikut sempat ibadah ya, di... Iya, sempat, Pak. Gedung IAIS, iya, Makassar ya? Iya. Oh ya, puji Tuhan ya? Iya. Bu, dari mana Ibu? Dari Toraja. Dari Toraja. Tapi juga? Sini, ya. Oh ya, banyak orang Toraja ternyata. Iya. Pagi ini ya? Iya. Menanti juga ya? Iya. Ya. Tunggu ya, pastornya lagi jogging. Makasih. Masih karebosi putaran ya? Cara jalan. Pak, dari mana ini, Pak? Saya? Iya. Dari Makassar sini. Oh, Makassar aja ya? Iya. Oh, iya. Makassar. Tahu pelayanan Pastor Andi dari mana? Dari Balikpapan. Dari Balikpapan? BHS. Iya. Saya ikuti terus ya, YouTube-nya. Oh, ikutin terus ya? Iya, saya ikuti terus YouTube-nya. Iya. Oh, dari ini dari mana, Pak? Dari Makassar. Dari Makassar, Makassar juga ya? Iya. Oh, luar biasa, Makassar bangkit. Selalu nonton YouTube. Iya. Nonton YouTube-nya. Makassar terima kesembuhan. Kesembuhan. Amin. Dari mana ini? Dari Kota Makassar. Oh, Makassar juga ya? Iya. Kami dari Mandai Maros. Iya. Oke. Kita akan tunggu ya. Ya, salam dulu dari Merauke nih. Kami dari Merauke, Papua. Ujung Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kapan tiba di Makassar ini? Sudah 1 minggu ini ya. Oh, berarti sejak minggu lalu Pastor Andi keliling Makassar sudah tahu? Sudah dengar dari dia punya live-nya. Oh iya. Suami saya tumor otak dibawa ke rumah sakit Siloam. Sudah dioperasi, masih di ICU. Ya, percaya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Yang amin. Menyembuhkan. Amin. 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 Sembuh. Sembuh.
Ayo salam dulu buat keluarga yang ada di Merauke. Halo Merauke, Tuhan Yesus luar biasa. Oke, bahasa daerah dong. Namanya siapa? Salam keluarga Yopi Pati dan almarhum Betaubun yang ada di Merauke, semua saudara bersaudara, salam dari Kota Makassar. Kota Makassar, kami ada sedang penyembuhan rohani oleh Pastor Andi Simon. Kami sudah berjumpa. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Maluku. Belum. Pastornya masih jogging di seputaran jalan ya, belum. Dari mana Ki Ibu? Toraja, Pak. Oh, dari Toraja juga. Ya. Banyaknya orang Toraja saya ketemu tadi ya. Iya, Pak. Ya percaya ya. Iya, Pak. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ya, terima kasih, Pak. Amin. Dari Makassar ya. Iya. Oh, iya. Oh, ini prokes dari kecamatan atau dari prokes IAS. Oh, iya, prokes IAS. Oh, iya. Iya. Ini masuk di channelnya Pastor ini. Iya. Nanti tunggu. Iya. Tunggu ya. Yang sudah bergeser. Bapak di surga, dipermuliakan namamu. Janganlah kehendakmu. Diberkati untuk orang-orang sakit. Thank you.
Ayo ayo. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan Yesus bukan hanya waktu engkau di rumah sakit dan sakit dia sembuhkan. Kesetiaan Tuhan Yesus bukan hanya waktu engkau dalam pergumulan dan engkau berdoa Tuhan tolong. Bahkan sampai kita menutup mata, kesetiaannya menemani kita menuju kekekalan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan update terbaru informasi atau berita dari pelayanan hambanya Pastor Andy Simon. Di dalam sebuah tempat, begitu banyak orang yang menunggu atau menantikan kedatangan hambanya Pastor Andy Simon untuk didoakan dan juga untuk ditumpangi tangan dengan harapan mengalami mujizat keajaiban dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2022 yang lalu, pelayanan hambanya Pastor Andy Simon ditutup tidak tahu sampai kapan, oleh karena ada satu hal yang kurang. Ternyata belum mendapatkan rekomendasi dari RT dan juga dari FKUB. Saya mendorong masing-masing kita yang pro atau mendukung pelayanan doa kesembuhan dengan ciri khas in Jesus name atau di dalam nama Yesus yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hambanya Pastor Andy Simon, supaya oleh kemurahan Tuhan terbuka jalan yang terbaik sehingga pelayanan ini boleh dibuka kembali di Tribun Healing Center dan di Geraha IHS. Mari kita dukung dan doakan bersama Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang yang kontra, seperti Pendeta Mangapul Sagala, Pendeta MYM, ya, kalau mereka tidak terpanggil atau terbeban untuk mendoakan supaya pelayanan ini segera dibuka, yaitu urusan mereka dengan Tuhan yang mereka sembah. Tapi yang jelas, terlebih khusus orang-orang yang sudah mengalami lawatan, mujizat, keajaiban, kesembuhan dari Tuhan Yesus melalui pelayanan hambanya Pastor Andy Simon. Termasuk yang mengalami penyegaran atau siraman rohani melalui siaran live setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di Pastor Andy Simon TV. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Saudara dikasih Tuhan, tadi saya katakan tanggal 24 bulan Maret 2022 ditutup. Dan sampai sekarang pun belum ada kejelasan sampai kapan akan dibuka kembali seperti sedia kala. Berarti sudah mendekati satu bulan penuh. Tapi yang jelas, selama dalam proses penantian, berdoa, bergumul, hambanya Pastor Andy Simon tidak pernah berhenti untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang mana Tuhan gerakkan hatinya untuk berbagi kasih. Hal itu bisa kita saksikan di Pastor Andy Simon TV. Nah, terkait dengan apa yang sudah saya katakan tadi, untuk Pendeta Mangapul Sagala, meskipun pelayanan Pastor Andy Simon dihambat atau ditutup sampai saat ini, tetapi tetap merambat. Di Geraha IHS ditutup. Di Tribun Healing Center ditutup sampai saat ini. Tapi ketika Pastor Andy Simon melangkah ke sebuah tempat, kalau tidak salah, video tadi itu ada di Makassar. Ternyata ada banyak orang berduyun-duyun dari ujung ke ujung. Mereka
merindukan kehadiran hambanya Pastor Andi Simon untuk mendoakan mereka yang membutuhkan dukungan doa. Pastor Andi Simon yang selama ini memberikan moto dalam hidupnya, aku hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Memang sahabat-sahabatnya selalu menanti kehadiran dari hambanya Pastor Andi Simon. Saya berharap ketika menyaksikan ulasan ini atau video yang sudah saya tunjukkan tadi, hambanya pendeta mengapur segala tidak sampai kebakaran jenggot. Kenapa saya katakan demikian? Karena barangkali kok udah dibuka lagi prakteknya. Aduh, bagaimana ini? Di Geraha IHS ditutup, di Tribun Healing Center ditutup, tapi di Makassar banyak orang datang berjubel didoakan. Aduh, bagaimana ini? Saya mau sampaikan kepada pendeta mengapur segala saat ini, lebih baik, lebih bijaksana Bapak sibuk dalam karunia Bapak sebagai seorang pengajar. Ajarkanlah firman Tuhan itu sebagaimana seharusnya. Tidak usah mengintervensi, mencampuri pelayanan orang lain yang mana pelayanan itu oleh karena karunia Roh Kudus yang sedang dijalankan. Oleh karena Pastor Andi Simon menyadari karunia kesembuhan, karunia mujizat diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Tuhan atau dipercayakan oleh Roh Kudus kepadanya. Mari sibuk dengan pelayanan Bapa. Jangan sibuk mengomentari pelayanan orang lain. Selama kita masih menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, selama kita masih mengenal Dei Natur Kristus, keilahian dan kemanusiaan atau ketuhanan Yesus. Mau aliran apa, mau gereja mana, sepanjang masih mempercayai Allah Tritunggal Maha Kudus dan adanya Dei Natur Kristus. Mari keanekaragaman karunia bukan untuk saling menghakimi, saling menyerang, menuduh sesat, palsu dan lain sebagainya. Jangan demikian. Mari kita menghargai perbedaan yang ada, termasuk dalam hal karunia, untuk saling melengkapi sesama tubuh Kristus dalam membangun tubuh Kristus menuju kedewasaan dalam Kristus. Saudara dikasih Tuhan, saya perlu menyampaikan kepada kita pada kesempatan ini, ternyata ada satu peristiwa di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 34 sampai 40. Dikatakan demikian, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sini muncul si Teudas, mengaku dirinya seorang istimewa. Ada 400 pengikutnya. Tetapi ketika dia terbunuh, maka tercerai-berailah pengikutnya dan lenyap. Demikian juga dengan si Yudas dari Galilea. Nasihat dari Gamaliel ini perlu relevan kontekstual kepada pendeta mengapur segala, pendeta MBM, dan kelompok-kelompok yang kontra lain. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Biarlah nasihat Gamaliel ini yang berkata, biarkanlah mereka. Kalau perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan,
berasal dari manusia, maka itu akan lenyap. Seperti si Teudas dan si Yudas. Tapi kalau sampai perbuatan mereka itu berasal dari Allah, maka tentulah orang-orang yang kontra, orang-orang yang sibuk mencampuri karunia yang Tuhan percayakan kepada orang lain, secara khusus dalam konteks ini hambanya Pastor Randy Simon. Maka jangan-jangan nanti pendeta mengapul segala justru berseberangan dengan Tuhan atau melawan Tuhan. Biarkan saja. Biarlah sejarah membuktikan, waktu yang membuktikan. Jangan kita mengambil keputusan menjadi hakim bagi orang lain. Karena masing-masing kita, baik pendeta mengapul segala, baik saya pendeta Berton, baik Pastor Andy Simon, termasuk hamba-hamba Tuhan lain, pastor, pendeta, penduduk, gembala lain, masing-masing kita punya hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Biarlah semua yang kita lakukan, Tuhan Yesus yang akhirnya dalam puncaknya menilai apa yang terbaik di balik semua ini. Kita bertanggung jawab kepada hakim kita, yaitu Yesus, hakim yang adil. Jangan sibuk menghakimi hamba lain, karena masing-masing kita bertanggung jawab kepada hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus sendiri.